Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 ABC. Kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Arab ya, hari Senin. Hari Senin itu harus semangat. Karena hari Senin itu menjadi hari yang penentu dalam hari satu minggu ke depan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tamasya ya. Buka bukumu di rumah ya, halaman 76. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu seperti biasanya, berdoa dengan Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, nah anak-anak, sambil kamu buka bukumu di rumah ya, buku bahasa Arab. Nah, kita akan membahas tentang an-nuzhatu. Apa itu an-nuzhatu? Yaitu tamasya. Oke. Di dalam an-nuzhatu itu ada mufradat-mufradat. Iqra' wahfadzil mufradatit taliyah. Bacalah dan hafalkan mufradat-mufradat yang ada di bawah ini. Kalian dengarkan, kalian catat di rumah kosakata-kosakata yang dibacakan oleh Bu Laila. Yang pertama, an-nuzhatu, tamasya. Rihlatun, perjalanan atau wisata. Wasilatun jawiyatun, transportasi udara. Wasailun naqli, transportasi. Wasilatun bahriyatun, transportasi laut. Mahattatul basi, terminal bus. Mahattatul qitari, stasiun kereta api. Manzorun, pemandangan. Kalau manzorun itu satu pemandangan, tapi kalau banyak pemandangan menjadi manadirun. Maujun, ombak. Kalau ombaknya bergulung-gulung banyak menjadi amwajun. Toro yatiru, artinya terbang. Kalau toro itu fi'il madi, kalau yatiru itu sedang terbang, yaitu fi'il mudhari. Habato yahbitu, mendarat. Rohala yarhalu, berangkat. Nah, kedua belas mufradat tersebut anak-anak kamu hafalkan, kemudian minta simak oleh mama di rumah ya. Tidak usah dikirimkan ke Bu Laila. Nanti kapan-kapan tugas selanjutnya yaitu hafalan mufradat materi an-nuzhatu. Nah, untuk sekarang selanjutnya marilah kita baca bacaan yang ada di layar berikut ini. Anak-anak, ini bacaannya boleh kamu catat, atau kalau kamu malas mencatat bisa di screenshot. Ini nanti ada artinya ya. Kita baca bersama-sama. Ja'a waqtul 'utlati. A'adda Marwanu rihlatan ma'a abihi wa ummihi wa akhihi shaghir. Kanatil 'utlatu usbu'an taman. Sayarhalu Marwan liyazura 'ammahu. Yaskunu 'ammahu fi qaryatin qaribatin minal bahri. Yuhibbu Marwan ayyal aba fisyati'i. Artinya apa? Yaitu, nah ini kamu screenshot ya. Artinya, karena nanti soalnya, apa namanya, latihan soalnya ini dari bacaan yang sudah ada di video. Artinya adalah, waktu liburan telah tiba, Marwan menyiapkan wisata bersama ayah, ibu, dan adiknya. Liburan berlangsung selama satu minggu penuh. Marwan akan pergi mengunjungi pamannya. Paman Marwan tinggal di desa yang dekat dengan pantai. Marwan sedang senang bermain di pantai. Kemudian paragraf kedua, anak-anak jangan lupa di screenshot ya. Nah, paragraf kedua, Dhahabat al-a'ilatu bisayyarati fissabahil bakiri. Sarati sayyaratu bisyari'in wasatul madinati.
Janiba syari'i mabani kabiratun wa imaratun aliyatun. Ba'da sa'atin wasala Marwan baita ammihi. Artinya, keluarga Marwan pergi dengan naik mobil pagi-pagi sekali. Mobil berjalan dengan cepat di tengah-tengah kota. Di samping jalan ada banyak bangunan dan gedung-gedung yang tinggi. Setelah 1 jam, Marwan sampai di rumah pamannya. Paragraf ketiga. Istaroha Marwan qalilan. Fil masa'i kharaja Marwan minal baiti wa sami'a sawta amwajil bahri. Akhadha Marwan malabisa sibahati wa dhahaba ila syati'il bahri. La'iba Marwan al-qurrata ma'a akhihi thumma sabaha fil ma'i. Intadhara Marwan ghuruba syamsi thumma raja'a ila al-bait. Al-manzar jamilun jiddan. Sayaudu Marwan gunaka fil waqtil maqbal. Artinya adalah Marwan istirahat sebentar. Pada sore hari Marwan keluar rumah dan mendengar suara ombak pantai. Marwan mengambil baju renang dan pergi ke pinggir pantai. Marwan bermain bola bersama saudaranya, kemudian berenang di air. Marwan menunggu terbenamnya matahari, kemudian kembali ke rumah. Pemandangan itu sangat indah. Marwan akan kembali ke sana pada waktu yang akan datang. Oke, anak-anak, itu adalah bacaan-bacaan yang ada di bukumu yang sudah diartikan Bu Laila. Nah, tugasmu adalah jawablah pertanyaan yang ada di halaman 76 sesuai dengan bacaan yang ada di video. Oleh karena itu, Bu Laila menekankan bahwasanya kamu harus menulis arti dari bacaan yang ada di video atau men-screenshot. Oke. Terima kasih. Syukron anak-anakku semuanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Salam sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.